Assalamualaikum lah, sekarang ada beres-beres dimanapun Anda berada. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya kita bisa memproduksi pedet satu tahun sekali. Karena pedet satu tahun sekali itu sebenarnya bisa disetting lah sekarang ada, atau bisa direncanakan. Jadi hari ini saya di rumahnya Pak Mujiran, di kandangnya, lebih tepatnya di kandangnya Pak Mujiran, habis menolong sapinya yang melahirkan tadi itu, alhamdulillah lahir jantan hidup. Tadi kaki kiri itu dia deflection atau nekuk, jadi tidak bisa lahir normal dan harus direposisi, dan alhamdulillah lahir normal. Laskar Ngarit, kita perlu memperhatikan 5 hal penting ya. Udah orang kira-kira lagi 5 hal penting terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan seekor induk agar bisa birahi lagi dan bunting lagi dalam waktu 120 hari pasca melahirkan. Laskar Ngarit. Siap, Laskar Ngarit. Masih di kandangnya Pak Mujiran yang hari ini sapinya punya anak, Laskar Ngarit. Jadi sebenarnya Laskar Ngarit, sapi betina ya, itu bisa dikondisikan setahun sepisan ki sebenarnya bisa beranak, Pak Mudiran. Ananging sapi ini itu satu tahun tidak punya anak, gagal beranak ya. Jadi kita ngomong santai aja Laskar Ngarit ya. Yang harus dipertimbangkan adalah 5 hal penting bagaimana kita men-setting induk, memahami apa-apa saja yang harus kita lakukan agar induk kita itu birahi. Kalau melihat sapinya Pak Mujiran yang itu, wih kurus banget, anaknya sudah gede ya, itu dia belum birahi karena induknya kurus lah sekarang Arif. Kurus, oke. Kita evaluasi satu-satu. Bagaimanakah cara kita itu men-setting induk supaya bisa punya anak setahun sekali? Yang pertama, pastikan sapinya jenengan bebas cacing juragan. Ya. Baru punya anak 15 hari, pas sekarang adit, kasih obat cacing. Induknya yang dikasih obat cacing. Oke, dapat 1 bulan. Induknya dikasih obat cacing, pedetnya dikasih obat cacing. Berarti induk sudah 2 kali pemberian obat cacing. Tujuan dari pemberian obat cacing adalah memastikan induk bebas cacing, apalagi cacing hati. Kalau sudah kena cacing hati, rumit lah sekarang hari. Oke? Yang kedua, Pak Mujiran, jenengan bisa menambah porsi makan. Setelah induk lahir, dikasih obat cacing di hari ke-15, diulangi di hari ke-30, anak diberi obat cacing juga, oke. Dalam waktu proses menyusui, wajib ditambah hijauannya. Suketnya ditambah, Pak Bos, 5%. Tujuannya, supaya anak bisa dapat susu dengan cukup, tanpa harus membuat induk kurus. Oke, Bos? Siap. Siap. Obat cacing sudah masuk, Laskar Ngarit. Pakan ditambah biar induk tidak kurus. Oke. Ketika induk sudah bebas cacing, sudah BCS-nya bagus, rata-rata Pak Mudiran 40 hari sampai 50 hari induk itu akan birahi pertama. Oke. Kita menyarankan dikawinkan di birahi kedua. Supaya kita betul-betul tahu bahwa si induk ini benar-benar birahi dan siap bunting lagi.
Jadi usia 60 hari, maksimal 90 hari, induk itu harus sudah bunting, Pak Bos. Oke, itu apa cacing dan pakan. Yang lebih dahulu dari obat cacing adalah suntik barusan, Pak Mujiran. Pasca melahirkan, terutama kelahiran yang ditolong, laskar ngarit, seekor induk itu perlu diberikan injeksi suntik pasca kelahiran. Tujuannya laskar ngarit supaya baturnya segera keluar, kondisi rahim bisa segera mengecil, resik, otomatis sel telur, bibitnya si calon anak itu siap lagi sehingga dia birahi. Yang ketiga, oke? Obat cacing, pakan ditambah, pas melahirkan, suntik nih. Enak toh? Nah, lalu yang keempat, laskar ngarit adalah ketika anak sudah usia 8 minggu, Pak Mujiran, anak kan wis mulai temil-temil. Ya toh? Mulai makan. Nah, itu anak sudah mulai bisa rodok disapih bahasanya. Ya. Rodok disapih. Karena Pak Mujiran, sapi yang macet birahi karena masih disusu anak, kadang-kadang ketika anak ini disapih atau dikurangi interaksi dengan induk, induk birahi. Itu yang keempat pas sekarang hari. Jadi anak mulai usia 2 bulan bahkan 3 bulan sudah mulai sediakan pakan yang mudah dia makan. Rumputnya dicacah atau diberikan konsentrat yang khusus untuk pedetnya sapi perah. Nah, seperti itu. Wush, ini belajar berdiri lah sekarang hari. Ya, normal banget. Oke, dan yang terakhir yang kelima adalah peternak harus paham, loh tasku dipangan sapi. Peternak harus paham bahwa masing-masing induk itu memiliki pola birahi yang berbeda. Gak ada nih mas sebelah lagi, mas Tumaji Boyo, mas Roni. Itu kalau birahi selalu keluar darah katanya. Nah, setelah di IB keluar darah, tapi ternyata bunting juga. Ada yang belernya setelah di IB, baru keluar lendir yang banyak. Sekarang ada. Jadi pola birahinya itu harus diketahui dengan baik oleh si peternak sehingga lapornya bisa tepat. Jadi masing-masing induk itu memiliki pola birahi yang hampir sama tapi tidak sama persis. Gitu? Ini beda-beda apa sama? Beda-beda. Ah, beda-beda sekarang. Jadi Pak Mujiran punya sapi satu yang baru melahirkan yang waktu itu bermasalah ya, deprok. Alhamdulillah ngatek lagi. Yang itu barusan sebulan setelah itu dia melahirkan dan alhamdulillah di sini kita ini jodoh ya Pak Mujiran ya. Indo ini sudah saya perkirakan orang umur. Alhamdulillah dirawat Pak Mujiran ya urip. Itu anak pertama. Mana itu ya induk yang itu wes samblek ya. Sudah amblek yang itu. Alhamdulillah anaknya juga bertahan padahal waktu itu sudah dicongkok pakai godong waru ya Pak. Kulit waru ya. Kulit randu. Iya. Induknya wis ambruk, sudah sulit berdiri. Alhamdulillah bisa berdiri. Jadi ya harus ada kepercayaan antara pemilik dan dokter. Yang kedua, pemilik harus telaten dan harus berjuang. Iya toh, Bos? Harus berjuang. Harta ya berjuang tenaga. Betul itu. Harta, tenaga, pikiran harus dicurahkan. Siaplah sekarang ada, sederhana saja videonya. Itu 5 hal yang harus diketahui. Jangan lupa berikan obat cacing. Yang kedua, tambah pakan. Yang ketiga, suntik setelah melahirkan. Yang keempat, anak sebisa mungkin juga sudah disiapkan pakan ketika umur 8 minggu ya. Lalu yang kelima, pahami pola masing-masing induk dalam birahi karena masing-masing induk polanya berbeda. Ketika peternak bisa memahami pola pola birahinya induk, maka peternak bisa dengan titis melaporkan kapan waktu terbaik dilakukan kawin suntik laskar ngarit. Siap, matur nuwun Pak Mujiran, sekian nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar ngarit beras-beras tetap semangat.